وسلم وثم إلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته وأصحابه وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين فصل في موجبات الغسل أي هذا فصل bermula ini ialah suatu fasal suatu perceraian di antara perbahasan yang lalunya ialah fi bayani hukmi mashil khuffaini pada menerangkan hukum menyapu khuf lalu fasal yang lagi akan ni ialah fi bayani mujibatil ghusli pada menyatakan perkara yang mewajibkan bagi mandi. tu baca ghusli, nah jangan baca ghusli. Kalau ghusli itu artinya membasuh. Kalau ghusli artinya mandi. Itu ubah bagi ada terkadangnya ubah makna. Jadi baca dengan ghusli artinya mandi. Arti mandi sini dengan mana termandi pun masuk. Tak semestinya fi'lul fa'il, tak semestinya seorang tu mesti kena mandi diri dia. Kalau dia lumpuh, kemudiannya orang lain yang memandikan dia. Maka sah-sah saja. Begitu juga mati. Dia tak boleh nak memandikan diri dia. Orang lain yang memandikan diri dia. Sah-sah. Ataupun orang mati memandikan diri dia sendiri. Ini berlaku di atas jalan keramat, kharikul adat, kalau yang mencarikan adat. Sah juga. Sah. Baik. Dia kata sininya ini suatu fasal pada menyatakan, pada menerangkan yang yakni perkara yang mewajibkan
diwajibkan bagi mandi. Tuh perkara yang mewajibkan bagi mandi. Mana eh? Bermula ini mubtada. Bermula yang ini bermula perkara yang mewajibkan bagi mandi itu khabar. Lima perkara, ada lima perkara. Tak semestinya kelima-lima. Salah satu daripada lima ni kalau terkena dia, maka wajib bagi mandi. Wajib mandilah. Mana lima perkara badal pada kata lima? Pertama daripada lima perkara ialah mati. Mati. Tu. Mati mana ni? Nah. Mati adamul hayati amma min sya'nihil hayatu. Itu mati tu. Mati-mati ni artinya adamul hayati. Ketiadaan hidup. Amma daripada barang. Min sya'nihi daripada keadaannya perkara tadi. Al-hayatu oleh hidup. Artinya kalau belum lagi orang panggil cukup. Dikatakan hidup. Tu. Mana seumpama bayi yang dikandung tu masih belum cukup 4 bulan. Belum sempurna 4 bulan. Maka ketika tu gugur. Maka gugur ketika tu tak wajib mandi tu. Kenapa? Karena tidak ada hayat, tidak ada hidup. Tidak ada hidup tu. Dikatakan mati yang wajib bagi mandi itu ialah adamul hayati amma min sya'nihil hayatu. Nah, ketiadaan hidup daripada barang itu, daripada perkara, daripada keadaannya sesuatu tadi itu hidup. Artinya dia itu hidup sebelum itu. Itu. Contoh kita kata dia panggil pada hukum mati. Dia panggil pada barang hukum mati. Itu seperti anak gugur. Nah, bila tu gugur tu? Setelah sempurna 4 bulan. Bila 4 bulan tu kan ditiupkan roh. Nah, ditiupkan roh. Budak tu apabila sempurna genap 4 bulan ditiupkan roh. Maka bila-bila ditiupkan roh, tiba-tibanya gugur, mati. Maka adakah wajib mandi? Wajib mandi tu. Wajib mandi tu tiga tu. Tu kenapa? Karena dia tu termasuk adamul hayati amma min sya'nihil hayatu. Itu. Ketiadaan hidup daripada barang. Tu keadaannya tu patut oleh hidup. Patut oleh hidup. Walaupun dia tak beranak keluar lagi, jadi manusia jalan di mari tidak. Cumanya tu bilakah gugur tu? Setelah sempurna 4 bulan. Maka pada 4 bulan tu masa ditiupkan roh. Nah. Bila anak dikandung dalam janin tu, nah, genap sempurna 4 bulan, maka ditiupkan roh dalam jasad tersebut. Tiba-tibanya lepas tu mati. Maka gugur. Apakah wajib mandi? Wajib mandi tu. Tu dia panggil barang yang pada hukum mati tu. Tu. Baik. Adapun gugur sebelum daripada 4 bulan, maka tidak wajib mandi. Tak wajib mandi. Gugur sebelum daripada 4 bulan, tidak ditiupkan roh lagi, tiba-tibanya gugur, maka itu tak wajib mandi. Baik. Pertama daripada 5 perkara yang mewajibkan bagi mandi
ialah mati. Apa mati? Adamul hayati amma min sya'nihil hayatu. Mati siapa ni? Orang Muslim. Mati orang Islam. Ada pun orang kafir tu tidak masuk orang panggil hukum kita wajib mandikan dia kalau dia mati. Itu. Kata orang mati itu orang Islam, maka wajib kena mandi dengan ittifaq mazahibil arba'. Sepakat empat mazhab. Sepakat empat mazhab tu. Bukan mazhab Syafi'i saja. Buku surat 47. Jumpa dia. 47. 47. 47. Faslun fi mujibatil ghusli. Bawah. Jadi mati orang Islam itu sebab perkara yang mewajibkan bagi mandi bittifaqi mazahibil arba'ati. Dengan ittifaq empat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tapi mati mana tu? Sifat bagi mati ni. Sifat bagi mati. Yang tu sifat bagi mati. Yang bukan mati syahid perang fi sabilillah. Orang panggil mati syahid dunia. Mati syahid dunia tak wajib mandi. Mati syahid dunia tak wajib mandi. Lepas tu hak wajib mandinya mati syahid akhirat saja. Mati syahid dunia akhirat tak wajib mandi, mati syahid dunia saja tak wajib mandi. Adapun mati syahid akhirat kata wajib mandi. Seperti mati kerana bersalin, mati kerana menuntut ilmu agama, nah itu. Mati kerana kebakaran, apa lagi weh? Mati kerana mempertahankan tanah, tanah apa? Harta daripada dirompok, contoh. Itu mati syahid akhirat lah ke tu, wajib kena mandi. Ia kata tak wajib mandi itu pula yang bukan mati syahid perang sabilillah. Tu yang tu sifat bagi mati. Mati mana hok kata wajib mandi orang Islam bila mati tu wajib mandi. Sekali pun orang panggil dia tu belum lagi keluar daripada perut mak, itu dipanggil barang pada hukum mati. Seperti anak yang keguguran, ketiadaan hidup tapi telah pun sempurna 4 bulan. Cukup 4 bulan. Pun wajib mandi ada. Lainlah kalau dia tu tak cukup 4 bulan, tu tak wajib mandi. Kalau bayi tu cukup 4 bulan, wajib mandi. Karena dia tu masuk daripada definisi mati. Mana? Adamul hayati amma min sya'nihil hayatu. Ketiadaan hidup daripada keadaannya patut oleh hidup. Mana? Ketika mana 4 bulan tu ditiupkan roh lah. Tu. Adapun keguguran sebelum daripada 4 bulan, tu tak wajib mandilah. Tak wajib mandi. Sebelum 4 bulan tak wajib mandi. Tu. Karena tidak ditiupkan roh sebelum 4 bulan tu. Maka tak dipanggil hidup. Itu pun mati mana hak wajib mandi tu? Yang bukan mati syahid perang sabilillah. Bukan mati syahid di dalam peperangan. Artinya kalau mati syahid di dalam medan peperangan tak wajib mandi juga. Tak wajib mandi juga tu. Tu. Ini ittifaq sekalian empat mazhab ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Wajib mandi bila orang Islam tu mati, mati yang lain daripada mati syahid perang sabilillah. Dalilnya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sabda irsiluhu, mandi oleh kalian akan dia hu akan mayat tadi tu, bima'in dengan air, wasidrin dan daun bidara, wakafinuhu dan kafanlah kalian hu akan dia mayat fi saubaini di dalam dua kain, dua pakaian. Jadi jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menyuruh kitanya supaya memandikan akan mayit. Irsiluhu, mandi oleh kalian hu akan dia mayit bima'in dengan air.
wabisidrin, dan dengan daun bidara. Sidrin itu daun bidara. Wakafinuhu, dan kafanlah oleh kalian hu akan dia mayit fi saubaini, di dalam dua kapan, dua kain, dua sauban ni dua pakaian lah, dua kain kapan, dua helai. Baik, itu lagi nanti akan masuk dalam bab tajhizil mayit, dalam bab janaiz, dalam bab mengurus jenazah akan diperincikan bagaimana nak memandi, nak mengurus jenazah, orang panggil tajhizil mayit. Baik. Adapun mandi mandi kerana sebab mati ini wajib atas orang hidup. Wajib atas orang hidup. Memandikan orang yang mati. Tapi sah kada kalau orang mati sendiri mandi diri dia orang mati? Sah. Sebab itulah memandi dengan makna termandi. Supaya sebelum ini kak. Nah, waslun bimakna inlisan. Nah, membasuh dengan makna terbasuh. Memandi pun dengan makna termandi. Kenapa? Supaya masuk juga perbuatan yang orang tu jadi maf'ul. Orang lain buat fa'il. Bukan dia yang memandi. Contoh orang mati. Nanti ni orang mati tak boleh dia nak mandi diri. Nah, tu orang lain yang memandi. Jadi dia tu termandi. Sah. Sah. Ataupun dia sendiri mandi. Sah juga. Dua-dua dapat. Ha? Sama ada fi'il fa'il atau dia tu maf'ul bagi fa'il orang lain. Ha? Jadi sah. Sebab tu memandi dengan makna juga termandi. Termandi maksud. Tu. Mana tahu ada ke nak mandi di kampung ni. Sini. Ha, kita naik mandi dah. Dia mandi di sini. Sini. Ha, kena mandi sekali lagi dah. Tak payah. Sah. Ada tu karamah awliya kan. Ada keramat wali-wali, setengah daripadanya kalau kita baca dalam kitab Hilyatul Awliya, ada wali tu yang mandi di sini. Ada mayi orang mati mandi sendiri keramat lah ala sabilil karamah kharikul adab, mana mencari kena adab. Maka kalau hukum-hukum syarak sah dah, adakah patut i'adah balik mandi dia? Nah, sah. Tu sah kerana sama ada mandi itu dengan makna memandi atau mandi dengan makna termandi. Sah dua-dua. Sah dua-dua. Kalau mandi hanya dengan makna memandi berarti tak sah. Nah, mesti orang panggil dimandikan sekali lagi. Nah, dimandikan sekali lagi. Baik. Ha, maka nanti malah dalam masuk bab tajhizil mayit nanti dia akan perterangkan secara jelas lah. Orang panggil bab mengurus jenazah ni. Kenapa? Kerana mandi mayit tu wajib, maka niat mandi mayit tu tak wajib. Sunat. Ha? Wuduk pada mayit itu hukumnya sunat, tapi niat wudukkan pada mayit wajib. Itu beza tu lah ni. Wuduk pada mayit hukumnya sunat, tapi bila kita nak mewudukkan mayit, tika tu niat mewudukkan mayit tu jadi wajib. Memandikan mayit tu wajib. Nah, wajib. Ke mana kita kena mandi? Maka meniatkan mandi bagi mayit sunat atau wajib. Jadi sebab tu kalau orang tanya, kalau orang kafir pergi mandi banyak orang Islam, sah dah. Sah. Sah. Kenapa? Karena niat bagi mandi mayit itu sunat saja. Nah, tidak wajib. Kalau wajib tak sah. Kenapa? Karena orang kafir itu bukan ahli niat. Nah, dia tidak ahli bagi niat. Nah, itu. Dia tidak ahli bagi niat. Siapa orang kafir? Ah. Tiba-tibanya mandi mayit tu niatnya sunat, memandikan mayit wajib. Maka kalau orang kafir pergi mandi mayat orang Islam, sah dah? Sah. Tak perlu nak i'adah balik dah orang panggil mandi tersebut. Orang kafir ni, iya sah. Yang penting sudah mandi. Nah, gitu. Tu tak, tu masalah je lah. Tapi takkan kita nak buat gitu. Baik. Habis. Itu pertama daripada lima perkara yang mewajibkan bagi mandi. Nah, satu. Keduanya daripada lima perkara haidun ialah haid. Haid. Apa makna haid? Ini darah tabiat.
Tuh bagi perempuan lah. Tuh yang keluar. Aqsa minar rahimil mar'ati. Daripada pihak dalam rahim bagi perempuan. Yang mana masanya sehari semalam sekurang-kurang 24 jam sehari semalam, atau qadar dia 24 jam atau sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Itu sebanyak-banyak adatnya 6 hari 7 hari 8 hari itu adat. Itu nanti kita akan masuk bahas dalam bab babul haidhi wal istihadati wal nifas, nanti akan ada di depan sana nanti. Baik. Tuh. Jadi haid itu sebab bagi wajib mandi. Apa? Yakni berhenti haid. Tuh, bukan haid duk mari itu wajib mandi, bukan. Haid mari itu wajib dia tinggal ibadah. Nah, tu haram dia duk mandi niat akad hadah, karena hadah tu duk ada lagi. Tak boleh. Tu. Dalilnya mana? Dalilnya kalau kira-kiranya dalil kalau dalam kitab fiqh sebut fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu dalil dia. Fa'tazilun nisaa fil mahid. I'tizal, ya. Jangan kamu menggaulilah isteri aku, isteri kamu ketika mana dalam haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan menggauli isteri-isteri kamu yang duduk dalam keadaan haid, jangan. Bagaimana orang panggil dilalahnya? Wajhul istidlal, nak wajah istidlal daripada dalil tersebut. Artinya ketika mana dia masih lagi haid dan belum mandi, maka jangan kita tu menggauli dia, jangan. Artinya bila kita boleh menggauli dia setelah dia tu mandi. Itu dalam ayat lain depan sikit. Ayat tu banyak. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Jangan kalian menyentuh mereka itu isteri-isteri hatta yatahur, sehingga mereka tu suci. Suci sini bukan sekadar berhenti darah, bahkan mandi. Mandi. Kalau dia nak wuduk tak sah lah, sebab wuduk wajib niat. Wajib niat. Kalau mandi sah. Boleh. Macam orang kafir tadi lah. Tak boleh. Tak sah. Orang lain boleh wuduk tadi. Sebab dia tu dalam haid. Tak boleh. Itu kerana dia tidak boleh nak niat. Kerana wudu pada mayit tadi tu hukumnya sunat, tapi niat wudu tu wajib. Kena suruh lain lah. Baik. Jadi dalam Quran kata wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kalian menghampiri mereka itu, hunna kan mereka itu isteri-isteri yang dalam keadaan haid, haid, mereka itu perempuan yang haid, hatta yatahurn, sehinggalah mereka itu bersuci. Artinya sehingga mereka itu mandi. Itu. Jadi bukan hanya berhenti darah terus kita boleh nak pergi menggauli, tidak begitu. Mesti kena mandi dulu. Mesti kena mandi dulu. Tu. Dan di sana juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iza aqbalat haidatu fada'i salata. Apabila menghadap oleh haid, iza aqbalat al haidatu, apabila menghadaplah oleh haid, mana bila kedatangan haid,
Fada'is salata, maka hendak meninggallah akan sembahyang. Wa idza adbarat, dan apabila berlalu, putus, berhenti darah tersebut. Faghtasili wa salli, maka hendak mandilah perempuan haid tadi yang berhenti darah tadi, wa salli, dan sembahyang. Mana tepat syahid dalilnya? Faghtasili, maka mandilah, wa salli, dan sembahyanglah. Nah itu artinya Nabi suruh mandi. Cuma di sananya perempuan tu mesti dia kena tahulah. Nah, bab haid tu kena tahu sekurang-kurang haid berapa, nah, dan bagaimanakah cara nak mengecek, nak cek, nak semak. Tu adakah tengok di pamper tak ada darah terus mandi? Hai, tak boleh gitu. Nah, mesti kena ada cara dia. Mana kadang-kadangnya darah tu dia tak keluar di zahir kemaluan. Lepas tu mesti dimasukkan kapah. Ini kadang-kadang perempuan tu dia tak jaga tu. Dia tengok di model dia tak ada, tak ada tu. Padahal ada lagi di dalam. Mesti dia kena masuk kapah. Masuk kapah putih, keluar putih atau jernih tanpa warna, barulah yakin suci, berhenti. Tu baru boleh mandi. Nah, kalau hanya setakat tengok di pampers tak ada darah, kemudian mandi padahal darah tu ada duduk dalam farak dia tu, maka ketika tu dosa dia. Kenapa? Fatrah hukumnya haid. Mana fatrah? Darah yang ada di dalam, darah yang berada di dalam tu hukumnya sepakat oleh ulama haid. Tu kadang ada perempuan yang tak cek tu, dia sekadar tengok di pempoh saja, nah, tengok di modeh dia tak ada darah, ada ya, tak boleh itu. Dia kena jolok masuk dengan kapah ataupun dengan tisu ke apa, tak kira. Kalau keluar kapah putih, keluar putih, atau kapah putih keluar jernih, barulah yakin suci. Nah, kalau masuk kapah putih, keluar hitam, keluar merah, keluar kelabu, keluar kuning, atau belang-belang merah, belang-belang hitam, nah, itu semua hukum haid. Haram atas dia mandi. Tak boleh mandi lagi. Tak boleh mandi. Nah, baik itu. Tu. Jadi bab haid, bab nifas, bab istihadhah ni, ini wajib perempuan kena mengaji, dan wajib suami itu kena ajar, nah, atas isteri, anak-anak perempuan dia. Sebab kadang-kadang orang perempuan tu dia ingat kata mari darah tu, nah, kena direct. Nah, sehari tu 24 jam straight mari. Ada juga orang perempuan ingat gitu. Nah, straight mari 24 jam baru haid. Haid tak semesti begitu. Tu sebab itulah bukan nak diri sehari semalam tu sekurang-kurang haid, tapi nak kadar masa 24 jam. Sama ada sehari semalam tu, sehari semalam tu. Ada juga gitu. Nah, daripada pukul 12 tengah hari ni sampai pukul 12 pagi esok, tengah hari esok, baru berhenti. Cukup 24 jam. Darah mari. Itu orang panggil masanya sehari semalam, kodarnya 24 jam. Nah, ada gitu. Nah, maka haid itu yakin haid. Ada hari ni mari 10 jam je. Esok mari 10 jam. Lusa mari 4 jam. Nah, kalau kira masa 3 hari tu. Nah, 3 hari lah. Hari ni, esok, lusa, 3 hari. Tapi kodar perhimpunan darah, kalau bila kodar perhimpunan darah itu 24 jam. Berarti haid tak? Haid. Jadi kena mengaji bagi jelas bab haid, istihadhah, nifas itu perkara yang sangat penting bagi perempuan kerana dia berhubung kait dengan sembahyang, dengan ibadat sembahyang. Artinya kalau dia tak mengaji betul, orang panggil bab haid, istihadhah, nifas,
susah dia nak menjaga sembahyang dia. Susah. Karena tiap-tiap darah yang mari itu tak semestinya haid. Terkadangnya darah istihadah atau fasad. Mana contoh? Contohnya perempuan tersebut umurnya belum lagi cukup. Belum hampir 8 tahun qamariyah takriban. 8 tahun qamariyah bulan Islam, bukan bulan Masihi ni dah. Jadi sebab tu kita kena beringat anak perempuan kita tu kalau dia umur sudah 7 tahun pada bulan Masihi, bererti 8 tahun tu bulan qamariyah. Dia awal setahun. Kemudiannya tiba-tiba darah tu mari umur 6 tahun. Maka tu dia darah fasad. Darah fasad. Darah rosak dia panggil. Wajib ibadat. Yang dikatakan masa mungkin datang haid, umur yang mungkin datang haid tu 8 tahun bulan qamariyah, bulan Islam, takriban lebih kurang, apa berlebih kurang? Kurang sikit tak mengapa. Bagaimana kurang sikit? Sekira-kira telus masa sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci. Mana? Masa sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Tu. Masa suci di antara dua haid mesti 15 hari. Paling kurang. Jadi perempuan tu jangan duduk bohong. Tak semayang sampai ke 30 hari tak semayang. Awak ni tak semayang seterik ni. Tu 2 bulan dah tak semayang. Contoh. Kata, 2 bulan dah tak haid. Artinya dia jahil. Tu. Walau bagaimanapun pasti perempuan tu dia kena semayang 15 hari. Kenapa? Karena sekurang-kurang suci antara dua haid tu mesti 15 hari. Jadi sekurang-kurang suci 15, sekurang-kurang haid sehari semalam. Campur dua tu jadi 16. Berartinya 15 hari lagi, atau 14 hari lagi nak cukup umur tahun. 9 tahun, bukan 8 tahun, 9 tahun qamariyah takriban. Artinya 8 bulan, 8 tahun 11 bulan berapa hari? 16 hari. Itu contoh. 8 tahun 11 bulan. 8 tahun 11 bulan. Kata berapa hari? 16 hari lagi. 15 hari. 14 hari. Itu nak cukup 9 tahun qamariyah takriban. Itu. Salah bukan 8 tahun, 9 tahun. 9 tahun. Jadi artinya kalau darah mari ketika umur dia 8 tahun 11 bulan 17 hari contoh. Artinya ada berapa? Ada 13 hari lagi. Nak sampai kau cukup, cukup 9 tahun qamariyah tahdidan. Bererti darah tu mungkin boleh dihukumkan haid. Maka kena tengoklah. Cukup dah kadarnya 24 jam. Jangan lampau, jangan lebih, jangan lampau daripada 15 hari dalam malam. Ngecek laka dia. Kalaulah tiba-tiba darah yang datang tu lampau daripada 15 hari, bermakna perempuan tu berlaku istihadah. Maka mana istihadah dia? Nak kata berapa hari dia ni kali pertama datang darah. Cuba lihat. Ada tak orang panggil beza warna darah yang datang? Ada syarat tamyiz ke tidak? Syarat tamyiz tu maknanya beza warna darah. Adakah daripada satu hari bulan sampai 15 hari bulan tu warnanya sama? Kalau sama, bau sama, sifatnya pun sama, pekat, cair dia tu sama, baunya pun sama, maka ketika tu perempuan tu tidak ada syarat tamyiz. Bila tidak ada syarat tamyiz, maka ketika itu haid perempuan yang kali pertama datang tiba-tiba berlaku istihadah lalu tidak ada syarat tamyiz, haidnya hanya qadar 24 jam. Kalau satu hari bulan tu cukup 24 jam, maka satu hari bulan haid.
Kalau 3 hari baru cukup 24 jam, maka 3 hari saja haid, haid dia. Lebih pada tu semuanya istihad, istihadah. Wajib tak dia qada? Wajib dah. Ha, tu tengok. Kenapa wajib belajar dia? Kerana berkait dengan sembahyang. Kalau asal keluar darah je wajib tinggal sembahyang, orang tak kena mengaji lah. Nama apa pun, kalau darah keluar, wajib tinggal sembahyang. Orang tak perlu mengaji lah dari sini. Yang kena mengaji tu sebab ada datang darah, wajib tinggal sembahyang. Ada datang darah, wajib kena sembahyang. Ada. Ha, tu. Maka darah mana, itulah perempuan wajib kena belajar. Nah, ha, tu baik, habis. Ada pun ni, kita tak bahas lagi bab tu. Cuma masuk fi mujibatil usli, pada menyatakan perkara yang mewajibkan bagi mandi. Mana keduanya? Haidun haid. Dalilnya mana? Wala taqrabuhunna hatta yatahur. Nah, jangan kalian hai para suami menggauli mereka itu para isteri yang haid, hatta yatahur, sehinggalah mereka itu bersuci. Artinya mandi. Walaupun tidak darah, nah, tapi tak mandi lagi. Jangan. Jangan kita kijimuk, jangan. Haram tu. Haram. Itu dalam Quran. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, Nabi sabda, "Idza aqbalat al-haidat," apabila menghadap oleh haid, apabila mendatangi oleh haid. Apabila perempuan itu didatangi oleh haid, fada'is salata, maka hendaklah ia meninggalkan akan sembahyang. Wa idza adbarat, apabila berhenti darah tersebut, itu adbarat maknanya berhenti, nah, faghtasili, maka wajib dia mandi, wasalli, dan sembahyanglah ia. Nah, wajib sembahyang. Nah, itu. Nah, itu dalil kata wajib kena mandi haid. Ketiganya daripada 5 perkara tu yang mewajibkan bagi mandi, nifasun, ialah nifas. Ha, tak ada kena bercara lah. Kenapa? Karena darah nifas tu darah haid yang berhimpun. Ha? Ha, tu darah haid yang berhimpun. Sekurang-kurang nifas seperludah, sekelip mata. Ha? Tu. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Nah. 60 hari ya? 60 hari deh. Darah yang terkeluar setelah kosong rahim daripada peranakan. Itu nifas. Itu nifas. Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada peranakan. Jadi kalau kita kata seorang tu dia beranak, tiba-tiba anak dia keluar tu tak habis lagi keluar, darah duk keluar dah. Adakah dia boleh dikatakan nifas? Dah lagi. Tangan lekat ada dalam perut lagi. Nah, tubuh berapa keluar dah? Tangan dalam perut begitu. Darah baru-baru keluar. Nifas dah? Belum. Karena nifas tu ialah darah yang keluar setelah kosong rahim daripada peranakan. Itu. Kosong rahim daripada peranakan tak gelah. Daripada tangan stokok ke, kaki stokok ke, nah, ataupun nah, ada kembar. Nah, kembar mana? Anak nombor satu keluar dah. Anak nombor dua tak keluar lagi. Tapi tengah tu mari darah. Nah, darah gapo hak tengah tu? Tengok. Kalau tak cukup nak dihukumkan haid, maka darah fasad. Mana? Mari dua jam dah kita kata. Nah, 2-3 jam. Lepas tu baru keluar pula anak. Maka darah hak tengah tu darah fasad saja. Bukan darah haid. Jadi ni. Tu. Ataupun cukup 24 jam. Haid eh. Ha, tu antara dua dah, bayi nak keluar tadi. Mula keluar dah. Lepas tu tak perlu ada seksa lagi anak kembar. Nah. Lepas tu darah tu mari. Perhimpunan darah tu kadarnya cukup 24 jam. Haid tengah-tengah tu. Boleh datang. Haid tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Ha, tu. Sebab kadang-kadang orang perempuan dia payah kata bila mengandung haid tak mari dulu. Tak semestinya. Tengok. Tengok orang panggil cukup dak hukum nak dihukumkan darah tu haid. Mana? Qadar 24 jam, nah, nisbah sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam sebanyak-banyak haid. Kalau duduk begitu haid walaupun mengandung. Walaupun mengandung. Memang jaranglah, eh. Jaranglah.
Ha, bila keluar anak sah lagi, mak kosong dah rahim. Keluar mengiringi daripada tu tadi. Seperlu dah. Sekelip mata, sekejik mata. Itu sekurang-kurang nifas. Ha. Sebanyak-banyak, 60 hari. Nah, ghalib, 40 hari. Nah, ghalib. Jadi tak kena bercara lah. Kerana nifah-nifah tu sendiri ialah darah haid yang terhimpun ketika mana dia mengandung. Baik. Ha, masuk dalam jumlah tadi juga. Mana wajib mandi. Keempat daripada lima perkara yang mewajibkan bagi mandi ialah wiladah. Diri beranak tu sendiri. Ha, tu wiladah. Diri keluar anak. Nah, orang duk pehel kata wiladah ni ada darah, tak ada darah. Dia tak kira. Dia tak cara ada darah, tak ada darah. Diri keluar anak tu kerana anak tu kejadiannya mani. Nah. Maka bila perempuan tu beranak, keluar anak. Diri keluar anak, walau tak ada darah, walau kering sekalipun, wajib mandi semata mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Kerana anak tu mani, kata ni. Maka seperti keluar mani jugalah. Nah, tu gitu. Keempat daripada lima perkara yang mewajibkan bagi mandi, wiladah beranak. Dan jikalau, jikalau tu ghayah. Dan jikalau beranak tadi tu dengan ketiadaan basah sekalipun, kering, kering garing. Itu mazhab kita Syafi'i, tetap wajib mandi. Tetap sekiranya mazhab lain lah. Sebab apa yang orang goyah tu? Sebab nak rak mazhab lain tu, nak tolak. Sebab ada mazhab lain daripada mazhab kita Syafi'i, kalau keluar tu kering, tak wajib mandi ya. Nah, tu ada mazhab itu. Tapi tak, mazhab kita Syafi'i, walau kering sekalipun beranak tu, tubi anak tu tak ada basah ke apa, kering, kering kota. Itu payah juga tu nanti ni. Nak adaknya kering tu tak ada lah, semuanya basah belakang. Tapi kalau kering, wajib juga mandi. Kenapa wajib? Diri anak tu sendiri kejadiannya daripada mani. Nah, kalau kita keluar mani, jenabah dah. Jenabah nanti ni. Anak tu sendiri walaupun bukan betul mani, betul orang dah, tapi khilqah dia panggil. Asal khilqah, asal kejadian anak tu daripada mani. Maka seolah-olah anak tu walaupun tidak mani, keluarnya baby, tapi asal khilqahnya mani, seperti mani lah keluar darinya. Ha, tu. Dan jikalau alaqah atau mudghah sekalipun, itu pun ghayah juga tu. Dia kata tak keluar baby apa pun, keluar alaqah, keluar mudghah, keluar seketul daging, seketul darah pun wajib mandi juga. Kenapa? Seketul daging, seketul darah, alaqah, mudghah tadi tu dia panggil air mani yang munaqid. Air mani yang telah lekat. Nah, tu air mani yang telah lekat jadi darah, seketul darah. Air mani yang lekat jadi seketul daging, wajib juga mandi. Walau bukan rupa mani tu. Nah, tapi dia kira aslul khilqah. Itu asal khilqah, aslul khilqah mana? Kejadian asal itu maksud. Baik. Nah, maka semata-mata wajib mandi itu, semata-mata beranak tu wajib mandi. Tapi wajib mandi selalu ke? Ada. Amoi kata apa? Dua kali mandi ni. Mandi nifas lagi, mandi beranak lagi. Hidoklah. Mandi sekali je nanti akak lah. Nanti ni mandi sekali je. Bak balik bila beranak juga, pak mari selalu dah darah nifah ya, mengiringi nanti ni. Baik. Ha, jadi bak haid nifah tu nanti akan masuk faslun fi bayanil haidi wal istihadati wal nifasi. Fasal pada menyatakan darah haid, darah nifah dan istihadah. Secara terperincinya nanti di sana bawakan, dibahaskan. Di sini hanya nak menceritakan mujibatil ghusli, pada menyatakan perkara-perkara yang mewajibkan bagi mandi sahaja. Dan kelima daripada lima perkara yang mewajibkan bagi mandi ialah jinabah. Jinabah. Maka diri jinabah tu sendiri tu maknawi tu, bukan hissi. Nah, jinabah tu orang panggil maknawi, benda
pada makna, bukan hissi, boleh tengok, nampak tengok. Sebab itulah kita tu akak raf'ul janabah, mengangkat hukum janabah. Mengangkat itu maksudnya angkat hukum dia tu. Benda tu maknawi, bukan nampak hissi. Ada orang janabah, weh berjenabah je ni, muka biru. Tak nampak dia tu ni. Biasa, macam biasa, macam ramai-ramai begini juga. Tapi hukumnya orang tu janabah. Baik. Sama. Yang belakang tu nanti dia akan ni sebut tentang niat. Nawaitu raf'al janabati boleh. Nawaitu raf'al hadatsil akbari boleh. Nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani boleh. Tak ada masalah pada tu ni. Baik. Jinabah, baik. Ha, jinabah tu ada kalanya dia kata dan hasil terjadinya jinabah itu hasil mana didapatkan terjadinya jinabah itu ada kalanya terjadi jinabah tu dengan sebab keluar mani. Dengan sebab keluar mani. Tu, tak ada tu jimak apa keluar mani. Tak semestinya jima. Nah. Diri keluar mani. Mimpi ke, guna tangan sendiri ke, kalau haram tu kerja tu dia ni. Tapi diri keluar mani. Itu semata-mata hasil jinabah. Jadi jinabah. Tu. Mana Al-Quran sebut kan? Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian tu sedang berjunub, fattaharu, maka hendaklah kalian tu mandi bersuci itu. Lepas tu jinabah tu hasil bagaimana? Adakah dengan jimak semata? Tidak. Ada kalanya hasilnya jinabah terjadinya jinabah tu dengan sebab dengan tu bahasa babiah dia panggil. Dengan sebab keluar mani. Keluar mani. Pas keluar mani itu ada kalanya keluarnya sendiri. Nah. Ataupun dia usaha keluar atau tangan orang lain atau tangan dia tak kira. Semata-mata keluar mani wajib mandi. Tu. Pas lagu mana kita nak cek kata mani tu keluar wajib mandi? Begini, ni dhabit dia panggil. Ni dhabit tanda kata keluar mani yang mewajibkan bagi mandi. Karena ada juga keluar mani tak wajib mandi. Ada juga Ustaz ni. Keluar mani tak wajib mandi. Nah. Mana? Mani orang lain. Mani orang lain atau mani diri dia tapi bukan hak mula-mula keluar. Mana? Hak setelah mana keluar dia masuk balik. Ni. Contoh. Dia mimpilah keluar air mani, dia pun bangun tengok. Oh, buginya air mani ni. Ni. Dia pergi masuk balik. Masuk dalam mana tak sejarahlah. Masuk balik dalam kemaluan dia. Ha. Bila masuk balik, masuklah air mani tu dalam kemaluan. Tiba-tiba bila bangun, keluar pula air mani tadi. Wajib mandi tak? Tak wajib mandi air mani hak tu. Wajib mandi hak air mani mula-mula tadi, wajib mandi lah. Nah. Jadi takut salah faham gini cerita. Nah. Dia mimpi keluar air mani. Lepas tu dia pun mandi dah jenabah. Mandi. Akak ada dah. Balik masuk dalam bilik tengok air mani dia, Allah kesiannya. Ruginya. Contoh ni. Dia pun ambil buh balik dalam kemaluan dia, Zakaria contoh. Nah. Bila buh balik, bangun jalan keluar balik air mani tadi. Ah. Apakah orang panggil wajib mandi sebab keluar air mani begitu? Tak wajib mandi. Tapi wuduk tu batal tapi. Tu kena beza tu. Nah. Jadi ada kalanya hasil jinabah dengan sebab keluar mani diri dia. Nah, satu kena tak. Kemudian tidak mani orang lain. Kalau mani orang lain pun tak wajib juga. Orang lain pergi pun mani dalam Zakaria. Dia bangun-bangun tengok, "Eh, ha mana ada? Nah, mimpi gapo dah? Wajib mandi? Tak wajib." Nah, tak wajib mandi. Para gimana kita nak cek kata air mani tu? Karena air tu banyak ni. Tengok. Dan dikenalkan mani itu dengan terpancar-pancar.
terpancar. Dafiq, nah, dalam ayat Quran sebut dia apa tu? Uliqa mimma indafiq. Ma indafiq mana? Ma air yang terpancar, terpancu-pancu. Ha itu. Tu. Terpancu, terpancar saja. Terpancar tu mana terpancu lah kalau kita kan. Sini. Ha tu. Itu air mani. Sebab tu beza dengan air mati tu. Tu beza dengan air wadi. Banyak air tu keluar tu. Ada air wadi, ada air mazi, ada air mani. Hak tidak najisnya mani sa. Hak lain najis lah tu. Najis lah tu. Tu pernah Sayyidina Ali karamallahu wajha yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ta kuntu rajulan madza'an. Kuntu adalah aku, kata Sayyidina Ali, rajulan, seorang laki-laki, madza'an, yang senantiasa bermazi. Sayyidina Ali ni seorang yang kuat bermazi. Nanti ni. Fasa'al tu, maka menanyalah olehku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika, tentang demikian itu, tentang bagaimana ke seorang yang bermazi ini. Macam mana ni? Saya ni bermazi sama. Keluar sama air. Air mazi ni kalau orang tua-tua kita kata air gala. Berahi dia tu ni. Tapi dia tidak terpancar, dia tidak macu. Dah, cuma dia gala. dia tengah duduk gala, itu gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fil mazi pada mazi itu al wudu, wa fil mani al ghuslu, dan pada mani itu ialah mandi. Artinya mu tak kena mandi, hei Ali, mu hanya kena perlu berwudu, kena wudu sama tiap-tiap kali nak sembahyang. Kenapa? Karena mazi itu ialah najis. Nah, gitu. Baik. Dan dikenalkan mani itu dengan terpancar-pancar. Apa terpancar-pancar? Yani terpancu-pancu. Serta lazat waktu keluarnya mani. Serta ketika mana keluar itu, rasa lazat. Sedap, nikmat. Ha, kalau tak sedap tiba-tiba keluar, air apa? Itu bukan mani. Itu. Sebab ada juga, naik sini, keluar, rupa serupa mani dia kata, tapi saya tak rasa apa pun, tak pacu apa, tak rasa lazat apa. Maka hak tu bukan mani. Itu dipanggil air wadi. Ketika mana letih, maknanya rubah sejauh, jalan di mari, akak berat, apa semua sekali. Dia kata ni, itu najis tu. Ada wajib mandi. Jadi itu bobek. Tanda kata air mani tu lah gitu. Kalau kita dapati air yang keluar tu seperti itu, mana? Terpancu, terpancar, serta sedap. Waktu keluar tu sudah nikmat, sedap. Tika tu tahulah kita tu berjinaboh. Tu berjinaboh lah. Wa in kuntum junuban fatahharu, maka jika kalian tu berjinaboh, wajib kalian tu kena bersuci, yakni mandi. Najis, air mazi najis. Wadi pun najis, air kecing cerah-cerah dan najis. Air mani tidak najis. Mani yang tak campur dengan mazi tadi dan najis lah. Tu. Atau ini nak kenal lagi. Contoh kita kata semalamnya mimpi, lepas tu tidur tak sedar. Pagi esok pula sudah. Rasa macam mimpi semalam kat sini. Tu. Duk buat suah. Pas lagu mana? Tak ingat dah. Keluar tu terpancu ke lazat ke tak ingat dah. Tidur lena sungguh. Lagu mana lagi nak cam? Atau dikenalkan mani itu dengan bahunya. Ini atau ni atau pada kata terpancar-pancar. Pasal sepepak baru. Dan dikenalkan mani itu dengan bahunya. Bahu mau lah. Bukan bahu dah. Bukan bahu ni dah. Bahu. Bahunya, yang ini baunya nyamani itu seperti bau tepung yang diuli dengan air. Bila tu? Pada waktu basah. Contoh kita bangun-bangun tengok kain kita tu basah lagi. Kita pun cium lalu. Ketika basah tu, air mani dia akan bau seperti tepung yang diuli dengan air.
Tiga tu. Atau, atau ni atah pada kata bau. Atah pada kata bau. Yang ni, dan dikenalkan mani itu dengan baunya. Bau mani. Mana? Seperti bau telur yang putih. Bila tu? Tatak kala keringnya mani. Ketika mana kering mani, baunya seperti telur putih. Kita bangun-bangun tengok kering. Tak ada bahasa apa. Tapi nak apa pelik. Kerah. Kita kucing. Bau macam telur putih ni. Mani tu. Mani tu. Wajib mandi. Nah, gitu. Itu jenabah. Artinya jenabah tu semata-mata ada kalanya dengan sebab keluar mani. Tak semestinya jima. Tak semestinya jima. Takut dia mau payah kata kena jima. Nah, dah. Semata-mata keluar mani. Mani mana? Mani diri dia yang mula-mula keluar. Bukan yang kali kedua dia masuk balik dalam kemaluan dia. Tidak. Itu tak wajib mandi. Tapi batal air wuduk kalau dia berwuduk. Nah, itu. Kita jaga dulu tu. Dan ada kalanya, ini atah pada kata ada kalanya. Dan ada kalanya hasil jinabah itu dengan memasukkan hasyafah zakar. Nah, hasyafah itu kepala zakar. Hasyafah, ini. Atau qadarnya, qadar hasyafah. Kepala zakat ada. Tak tahulah kena gerak kau bini kau ke mana. Wallahualam lah. Kepala zakat dia tak ada lah. Lepas tu, diambil qadar dia. Ukuran kepala zakatnya setara mana. Nah, ya tak ada masuk lagi. Saya tak ada kepala. Ya, qadar kepala. Kena kira. Kena kira juga ni. Oh, saya kalau gerak ni, kira tak ada apa lah. Dah. Nah, kalau gerak dah pun, qadar dia kena buat kira. Kena buat kira qadar dia. Baik. Boleh dik. Atau qadarnya qadar hasyafah. Bagi siapa tu kena kira qadar hasyafah? Bagi orang yang tiada hasyafah. Bagi orang yang tak ada kepala zakat. Lah. Tak ada. Tak ada topi keledah. Dia kira batal saja, topi keledah habis. Kena gerak. Nah, maka adakah tak kira? Kena kira. Kena kira qadar hasyafah huruf orang ramah-ramah. Setara mana? Nah? Walik orang Melayu. Setara mana? Topik keledar dia. Ha? Memasuk tu, memasuk kepala zakar. Ha? Atau qadarnya, qadar hasyafah zakat tadi. Bagi orang yang tak ada kepala zakat tadi tu. Masuk dalam berapa? Di dalam faraj. Itu dalam faraj. Farak ni lubang lah. Tak kira lah. Farak dengan makna kemaluan perempuan di hadapan. Atau farak juga dengan makna lubang. Kemaluan. Tu di belakang. Sama ada laki-laki atau perempuan. Hatta ataupun binatang. Natang. Tu nyerogu lembu jatuh. Nyerogu kambing. Di sini wajib mandi, wajib. Tu nak uzubillah jahat dah tu nak cerita hukumnya wajib mandi ke dah. Di sini hukum wajib mandi. Wajib mandi hukum. Lembu tadi kena sembelih dah weh. Nyanyo dia. Itu. Hak ni tak syarat keluar mandi ni. Tak syarat keluar mani. Nah. Bukan kata kena keluar air mani dulu. Nah. Barulah wajib mani dah. Hak tadi hasil jenabah tu dengan sebab keluar mani. Tak semestinya jima. Hak ni. Nah. Hasil jenabah tu dengan sebab jima. Walaupun tak keluar air mani. Lalu. Tu kan Abu Hurairah kata. Nabi SAW sabda. Iza jalasa baina syu'abihal arba'i. Summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Nah itu Nabi sabda apa? Idza jalasa, apabila duduklah oleh seorang baina syu'abihal arba'i, di antara tulangnya yang empat. Mana tulangnya empat? Satu, dua, tiga, empat. Duduk mengadap betul tulang yang empat. Mana? Kaki-kaki, tangan-tangan, kaki-kaki. Bah. Summa jahadaha, kemudian dia jima akan dia perempuan tersebut. Keluar mani tak keluar mani? Tak usah bicara. Wa faqad wajaba ghusl. Maka sesungguhnya benar-benar wajib oleh mandi. Wajib mandi.
Tu tak kira keluar mani tak keluar mani, tak usah bercara. Bila dah masuk qadar hasyafah, bagi orang yang tidak ada hasyafah atau masuk dah hasyafah dalam farad, maka walau tak keluar mani sekalipun, ketika tu sudah berlaku dah perkara yang mewajibkan baginya mandi. Lagi dalilnya ada daripada An Sa'id bin Musayyib, daripada Sa'id bin Musayyib ni tabi'i An Abi Musa Al-Asy'ari, daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari, nah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li Aisyah radhiyallahu taala anha, satu hari Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang mukmin. Dia kata mana? Ini sesungguhnya aku uridu, menghendakilah aku an aslaki bahawa aku tanyakan akan engkau, hey Aisyah, an aslaki an syai'in, bahawa aku tanyakan engkau an syai'in, tentang sesuatu hukum. Tapi wa ana astahyi minki, padahalnya aku ni menuntuti malu daripada engkau wahai Aisyah. Jadi satu hari Abu Musa tu jumpa Aisyah, dia kata, "Hei Aisyah, aku ni ada nak tanya soalan kamu, tapi malulah aku nak tanya kamu." Gitulah kalau bahasa kita sekarang. Faqalat, maka berkata oleh Aisyah, "Sal, tanya olehmu. Wala tastahyi, jangan engkau malu." Jangan malu pada agama ni, jangan. Wala tastahyi, jangan engkau malu. Tapi kenapa jangan kau malu tu? Fa innama ana ummuku. Wei, fa innama ana ummuka. Tu. Fa innama kerana bahawasanya, fa innama kerana hanya sanya anak aku ummuka, ialah ibu engkau. Itu supaya kita tu cermat, nah. Jadi ustazah-ustazah lelaki ni duk anak mengajar dalam TV berapa tu, dia duk kiah dia dengan Aisyah. Tak benar tu. Kias Ma'al Farid dia panggil ni, Kias Ma'al Farid. Kenapa? Aisyah tu ibu kita orang mukmin. Kau tak apa lah dia nak mengajar sahabat. Itu pun wara'a hijab, di belakang tabir. Setara ibunda orang mukmin tu nak mengajar orang-orang sahabat Nabi SAW pun, dia kena mengajar di belakang tabir. Dia tak boleh mengajar depan-depan ke ni, kau tak boleh itu. Kemudian orang sekarang ni dia duk kiyah dengan Aisyah. Orang kata, kenapa tak boleh ustazah mengajar orang? Nah, dalam TV dan radio Aisyah mengajar orang. Loh, mu tu Aisyah ke? Itu kena tanya dia balik. Mu tu ibu kami ke? Mu tu ibu pada anakmu je. Aisyah tu ibu kita semua, Ummul Mukminin. Nah, tu tengok. Sebab tu Aisyah tak jawab lagi. Cuma Aisyah menerangkan tentang hukum diri dia tu tidak mengapa untuk ditanya dan dijawab. Menanya, orang menanya dia dan dia menjawab, tidak mengapa. Kenapa? Fa innama ana ummuka, kerana hanya sanya aku ni, kata Aisyah, ummuka, ialah ibu engkau. Fasa'alaha, maka bila Aisyah kata gitu, fasa'alaha, maka menanyalah Abu Musa Al-Asy'ari, ha akan dia akan Aisyah, anir rajuli, tentang masalah seorang laki-laki. Yaghsha, berjima dia, wala yunzilu, padahal tidak inzal, tidak keluar air mani. Macam mana? Itu soalannya dia tanya. Anir rajuli yaghsha wala yunzilu, yang nanya kepada Aisyah tentang masalah seorang laki-laki yang menjimakkan isteri, wala yunzilu, tetapi dia tidak inzal, tidak keluar air mani. Faqalat, maka jawab oleh Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak Nabi kata? Idza asabal khitanul khitana, idza asabal khitanul khitana, apabila mengenalah oleh kemaluan akan kemaluan, faqad wajabal ghusl,
maka sesungguhnya benar-benar wajib boleh mandi walau tak keluar air mani, tak usah bercara. Ha, tu maka kerana tu nah, kalau ha, dia nak mesin sejuk-sejuk ni nah, ha, tu kuliah-kuliah pun pakai tak hari dah sejuk sedap ni hujan dah tu ni boh nak masuk tu kan, masuk dah tiba-tibanya orang mari rumah dia ketuk itu wajib mandi tak? Wajib mandi, wajib mandi tu. Tu tengok kenapa? Sudah hasil, sudah berlaku baginya jinah, jinabah. Baik. Ha. Ah, dan jikalau dubur atau faraj orang mati atau binatang sekalipun wajib mandi juga tu. Nanti kita sebut tadi lah. Dan jikalau dubur atau faraj at orang mati. Ha? Mandi orang mati dengan air. Gomor dulu seram. Nah. Wajib mandi dengan dia wajib mandi. Atau dubur, wajib juga mandi. Dubur tu kemaluan belakang. Jadi faraj tu lubang belakang. Atau binatang, mana? Dubur binatang atau faraj binatang, wajib mandi. Dosa tu dosa nak cerita wajib mandi. Atau dilihat akan mani pada kainnya seorang atau pada hamparannya yang tiada dipakai atau tiada tidur melainkan ia melainkan kain itu jua. Nah, kalau kain lain tak ada hal lah, dia tidur kain lain, tiba-tiba kain lain ada yang mani. Ni kain kok dia wak tidur kain tu dah tiba-tiba ada yang mani situ. Ha, ni jawab bagi sekalian, jikalau tak itu maka wajiblah ia seorang mandi, wajib mandi tu. Tu. Wajib mandi. Demikian lagi, ini apa makna demikian lagi? Wajib mandi juga. Itu tafsir bagi demikian lagi. Demikian lagi ini wajib mandi juga bagi perempuan yang dijimaknya seorang. Walau dengan jalan terpaksa sekalipun. Rogo kita kata, wajib mandi. Saya tak nak jimak, dia rogo saya pun wajib mandi. Atau laki-laki yang diliwaknya seorang pun wajib mandi. Banyak maf'ul tu pun wajib juga mandi. Bukan fa'il saja wajib mandi. Maf'ul pun wajib mandi. Tu. Ada Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Nah, anna Umma Sulaim ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Ummu Sulaim itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, innallaha ta'ala la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu daripada perkara yang hak yang sebenar. Maknanya Ummu Sulaim itu malu sebenarnya nak tanya, tapi nya nak menguatkan jiwa dia supaya dapat bertanya soalan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan dulu, innallaha la yastahyi minal haq, sesungguhnya Allah tidak malu ia daripada perkara yang sebenar. Maka untuk apa aku malu menanya pada engkau wahai Rasulullah? Hal 'alal mar'ati min muslim idza talamat? Adakah wajib atas perempuan tu mandi apabila bermimpi ia perempuan? Jawab nabinya, qala na'am idza ra'atil ma'a. Apabila melihat ia akan air apa tu? Air mani lah. Jadi nak cerita katanya sahabat Nabi dulu, sahabiah ke, nah, atau sahabat dengan sahabiah ke, mereka tu tidak malu dalam belajar. Maka kita lagi kan, kalau ustaz tu mengajar bab haid, nifas apa, ramai orang muslimah marah, apa tu cara darah orang dia. Jadi tak boleh gitulah. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan perkara yang hak. Maka ilmu tu hak, kita kena tahu. Tetapi ini istidrak. Sungguh pun kata hak lagu tu wajib mandi lah, tak kira. Nah, tu dubur, kubur ke, orang mati ke, orang hidup, binatang ke, nah, maf'ul ke dia, dijimak, diliwak ke, semuanya masalah tadi wajib mandi. Tetapi tiada wajib mandi bagi khunsa. Khunsa mana ni? Khunsa muskil. Itulah khunsa muskil. Kalau khunsa wadah tak secara lah. Itu wadah yang kira. Kalau mana tu
Kalau dia zakarnya berfungsi, maka dia hukum lelaki. Kalau faraknya berfungsi, maka hukumnya perempuan. Ini bila sebut kata khunsa saja, ini khunsa muskil. Tetapi tiada wajib mandi bagi khunsa, yakni khunsa muskil. Yang ada dua alat kemaluan, kedua-duanya berfungsi dan dia tu muskil. Dia tu laki-laki ke perempuan? Ragu dia. Tak wajib mandi dia. Tak wajib mandi. Melainkan bila khunsa muskil wajib mandi, melainkan keluar mani kedua farak, kedua kemaluannya. Zakar dengan farak dia tu dua-dua keluar mani. Dia tu wajib mandi. Habis itu. Kita sambung semula pula. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, dan haram atas orang yang junub segala perkara yang diharamkan atas orang yang hadah kecil. Nah, sebanyak mana perkara yang diharamkan atas orang yang berhadah kecil, juga diharamkan atas orang yang berjunub. Kemudian ditambah lagi. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشرعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.